What's up, baseball fans? Beli menurut kita di last kali gue dari Mama Stadium Kuala Lumpur untuk meliput our BBM Challenge Last Indonesia melawan tim yang mungkin nomor 1 sekarang ini di Malaysia D-League, yaitu NS Matrix. Gue excited banget sih untuk melihat matchup mereka, apakah mereka bisa gak nih bikin upset untuk ngalahin NS Matrix hari ini. Dan gue juga excited banget untuk melihat pemain-pemain muda seperti Marcel Bonfield, Jensen Tansy, and of course Alan Sitorsen. Siapa tahu kita bisa nemu pemain muda baru di sini juga yang akan main bagus. Jadi gue penasaran juga, katanya pemain Malaysia nomor 33 ini jago banget. Gue pengen juga pengen seberapa jagonya dia. But once again, gue pengen bilang terima kasih dulu kepada BBM Challenge Indonesia udah ngajakin gue ke Kuala Lumpur untuk meliput mereka bertanding di Malaysia D League. Gue benar-benar seneng banget untuk ada di sini. So hopefully kalian akan enjoy liputan gue hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights, guys. Sekarang ini kita udah bersama dengan head coach dari BBM Challenge Nasional, Coach Andre Ekayana. Coach, halo. Gimana nih? Sekarang kan udah masuk ke game ke-6 ya, rekornya so far 3-2. Apakah performa dari anak-anak BBM Challenge Nasional ini udah sesuai dengan ekspektasi Coach Yayan? Kalau performa sejauh ini sih emang belum sesuai ekspektasi ya, cuman mereka udah nunjukin progres lah dari game 1 sampai game 5. Ini menjelang game ke-6 sih emang udah ada peningkatan, cuman emang proses adaptasi anak-anak ini sedikit lambat gitu. Dan sekarang ini kan akan melawan yang boleh dibilang tim nomor 1 ya di klasemen kalian. Apa sih yang pengen Coach Yayan lihat anak-anak ini lakukan untuk pertandingan hari ini? Saya selalu tekankan di anak-anak, siapapun lawannya kita mau kasih great fight buat lawannya. Kita nggak mau turunin standarnya. Kalau emang kita bagus, kita kasih yang terbaik, kita menang, berarti kita bagus. Kalau emang kita kalah, berarti kita perlu latihan lebih banyak. Itu aja goalnya tiap pertandingan. Tapi improvement apa nih untuk game kali ini yang Coach Yayan pengen capai sih untuk tim ini? Untuk game kali ini itu lebih ke mentality ya, karena semua tahu ini tim terbaik di Malaysia saat ini. Saya nggak pengen anak-anak nyerah sebelum bertanding, apapun bisa terjadi, itu yang lebih penting. Okay. Coach, good luck. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Normal aja pas game, kasih pick and roll, tembak aja. Itu yang penting defense dulu ya. Kenapa sih? Kuatin one-on-one ya, belajar lagi itu ya. Let's go. PLS Knights, number 0, Alan Sitorus. Number 8, William Dinata. Number 10, Marcelino Bonfilio. Number 18, Jensen Tansy. Number 24, The drop is too broad.
Indonesia ini, ada siapa nih? Kenalin dulu dong. Henry. Marcel. Ariel. Nih, mau nonton siapa di sini? Nonton CLS dong. Argi dari Semarang. Ini temennya Argi ya? Iya. Ini tiap hari ada di sini? Apa? Tiap pertandingan CLS ya, ada di sini? Ini baru nonton. Ini baru nonton ya, oke. Ini emang semuanya sekolah apa gimana di sini? Aku kuliah. Kuliah? Kamu? Ya, kuliah sih. Ya, semoga CLS menang ya hari ini ya. Thank you, bro. Dan ini member lo? Member. Wah, wow, member channel gua lo ini. Member, bro. Thank you lo udah member. Ya.
Shall we? Kahu. Yeah.
by Coach C. Wannabe. And then that should make the W by 5 points. Itu adalah game hari ini antara BBM Challenge Indonesia melawan NS Matrix. Seru banget tadi, sayang banget sih terakhir, aduh, beberapa kali turnover, malah ya kesempatan banget menurut gua untuk bisa menang game ini. Tapi great fight though dari anak-anak BBM Challenge Indonesia. Gua surprise sih ngeliat yang namanya Bobby nomor 23 sama nomor 13 namanya RG. Dua itu dari best tadi kasih sparks bagus banget sih untuk BBM Challenge Indonesia. So Arlan juga terakhir-terakhir lumayan on fire. Nanti besok ada pertandingan lagi, besok sih menang harusnya ya. Pertandingan besok, tapi gila nomor 33-nya NS Matrix sih jago sih. Klay Thompson lah itu, asli nembak 3 point awal-awal masuk terus jauh, pusing gua ngeliatnya. But that was a fun game, ternyata seru juga sih nonton Malaysia D-League ini. Semoga kedepannya makin banyak tim Indonesia yang akan ikutan main di internasional, karena ini good experience banget lawan pemain-pemain yang juga nantinya akan main pasti untuk tim nasional negara masing-masing. I'm excited to go back though tomorrow to watch some more games, so hopefully you guys gonna stay tuned juga. So once again, thank you so much to guys for tuning in today. Jangan lupa untuk kasih like, kasih komen, kasih support juga untuk BBM Challenge Indonesia. So I will see you guys again tomorrow. Peace out everybody.